Setelah Nadia Mustika sah jadi istri Iqbal Rosadi, kini giliran Rizky D.A. bakal menikah di awal bulan Desember. Setelah Nadia Mustika resmi melepas status jandanya dan menikah dengan Iqbal Rosadi, kini giliran mantan suami Rizky D.A. dikabarkan bakal menikah. Hal tersebut diungkap dirinya langsung saat ditemui awak media. Dia mengaku dalam waktu dekat ini bakal menikah dengan perempuan yang disayanginya. Insya Allah, mudah-mudahan, doain aja teman-teman, insya Allah, ungkap Rizky D.A. saat ditemui awak media belum lama ini. Rizky bahkan mengaku sudah memesan tempat untuk dijadikan akad nikah sekaligus resepsi di kawasan Bandung, Jawa Barat. Insya Allah Bandung, sudah dong pesan tempat, tuturnya. Bapak satu anak ini itu pun mengaku sudah 90% persiapan yang sudah dilakukan. Kini dia sedang mempersiapkan bagian-bagian kecil dari pernikahannya tersebut. Alhamdulillah siap banget, insya Allah banyak persennya, 90% insya Allah, tutur Rizky D.A. Sayang Rizky belum mau membocorkan tanggal pernikahannya kapan digelar, namun dia membocorkan bakal menikah di awal bulan Desember. Nggak ada tanggal cantik, yang penting di mana langkahnya baik saja, nanti tunggu saja teman-teman, makasih ya, pokoknya tungguin saja di awal bulan 12, terangnya.